Hijaukan bumi dengan menanam. Selamat. Oke teman-teman, nih lihat ya, masih begitu. Begitu apa itu teman-teman? Begitu tidak terawatnya ya, masih banyak ilalang sampai tidak kelihatan batang dan buahnya. Ini seperti ini kita bersih nanti ya. Kita bersih jadi kelihatan. Bisa kita dengar di situ suara ibu-ibu ya. Ada 5 orang ibu di situ yang bekerja ya. Bersihkan ilalang-ilalang. Inilah bentuk kita berdagang begitu sama. Ini ada penampakan. Tuh, ada penampakan. Penampakan. Mencari kita dia. Berdagang. Berdagang. Kita dengar suara-suara mereka bekerja. Mereka menempas ilalang-ilalang itu ya. Oke. Ya, ini masih tidak kelihatan ya di sana ya. Itu juga. Oke, pemirsa pecinta tanah air Indonesia dan seluruh dunia. Nih sudah lapang semua sekelilingnya ya. Nih tadi itu di sini yang masih rimbun ya, ilalang dan gulma-gulma keras sekarang sudah bersih. Nah seperti itu penampakan dari atas ya. Tadi rimbunnya seperti itu teman-teman. Kita bisa melihat. Nah seperti itu banyak ilalang. Sekarang sudah kelihatan ya buah-buahnya. Oke, sekelilingnya berbuah semua itu. Ini TBM ya, TBM 3 tahun. Ya, 3 ini terlambat tanamnya. Satu lokasi dengan TM di bawah sana ya. Oke. Lakukan hal-hal sederhana, hal-hal kecil, bekerja keraslah. Ya, kita berguna bagi sesama ya. Menghijaukan bumi lewat menanam pohon-pohon, salah satu bentuknya pohon sawit atau buah-buahan, durian, mangga, kitarnya. Oke. Selamat siang pemirsa, menjelang sore. Kita masih dikasih kebun tercinta ya, bolang berpetualang. Lihat tingginya ilalang tuh di atas kepala ya. Kita tadi menerobos dari ilalang-ilalang sana. Ini yang kurang terawat ya, masih kita bersihkan. Kita prioritas mencari yang buahnya banyak dulu ya. Nah, ini setengahnya sudah dibersihkan, bawahnya seperti ini ya. Tadi masih seperti itu ya, begitu rimbun kan. Kita tidak tahu ada penyengat, ular atau binatang hewan liar apa. Kita nikmati saja, sudah biasa tiap hari digigit tawon penyengat ya. Nikmati aja. Nah, kita lagi proses bersihkan karena ini buahnya banyak ya. Tiap pelepah kelilingnya ada semua itu. Kita melihat ini TM1 tapi belum ada yang matang ya. Jadi kita harus pelihara biar dia cepat berbuah dan bisa segera dipanen ya. Nah ini yang bagian kurang terawat, masih banyak gulma-gulma halus maupun gulma keras ya. Gulma keras seperti ini teman-teman. Tuh kita bisa melihat ya, buah yang melimpah ya, berguna bagi sesama. Tadi ibu-ibu bantu kita ya, ada personil 5 orang di sana. Mereka membersihkan gulma-gulma keras ini pakai parang ya. Mereka di sana sekarang masih rehat sejenak. Tadi mereka ke sebelah sana ya, gulma-gulma keras seperti pohon ini. Bisa didengar suara-suara ibu-ibunya. Nah itulah kita belajar berdaya guna bagi sesama melalui hal-hal sederhana ya. Ibu-ibu senang membantu kita. Kita kasih hadiah secukupnya untuk Tuhan sehari-hari mereka. Itulah kita menanam sawit untuk berdaya guna bagi sesama ya. Tidak untuk diri sendiri. Dan anak-anaknya yang sekolah, kuliah. Nah, itulah ibu-ibu yang kerja di sana ya. Kita saling membantu, itulah esensi kehidupan ya, saling menolong sesama di lingkungan terdekat kita. Oke, tetap semangat dalam berkarya indah petualangannya. Oke, hijaukan bumi dengan menanam. Selamat siang teman-teman, ini kita berada di kebun sawit kita tercinta ya, TM1. Tuh proses kita pembersihannya ya, sebelah sana masih rimbun ya. Kita tidak tahu apa di sana ada serangga penyengat atau apa. Kita semangat membersihkan ya. Ini sudah merah-merah.
TM1 usia tanam 40 bulan ya. Oke, kita rehat sejenak. Kita sudah nah. Kita dari sana tadi ya mulainya. Di sana ya, sudah bersih. Ini batas pinggirnya, teman-teman. Oke, tetap semangat ya. Kita rehat sejenak. Oke, God bless you.